Gila, pedes banget. Ini benar-benar pedes. Aduh, mati deh benar-benar deh. Ini pedesnya pedes mampus nih. Aduh, gila. Ini pedes dan parah banget pedesnya. Baru kali ini nih nyobain bakmi yang pedesnya luar biasa nih. Aduh, mati deh kayaknya nih. Aduh, beneran nih pedesnya pedes banget nih. Halo Asko semua, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Hidden Gems di daerah Cinere Depok untuk ketemu dengan bakmi Sei Sapi yang pedes mampus parah. Dan ini tempatnya Hidden Gem banget. Kita masuk gang-gang dan kita bisa menemukan ini nih. Wih, bakmi sejuk. Wah, ini adalah bakmi dan kopi yang terkenal dan Hidden Gem banget di daerah Cinere Depok. Ini nih suasananya enak banget. Ada taman-taman dan ada rumah Jawanya. Jadi ada rumah joglonya di tengah-tengah dari restoran ini. Terus di sekelilingnya itu sebenarnya harusnya ada kolam ikan, tapi kolam ikannya tidak dimanfaatkan. Akhirnya dia bikin kursi-kursi juga di sekitar kolam ikannya nih. Tuh, ini kolam ikan yang jadi kursi-kursi tempat duduk juga. Nah, tidak hanya itu aja, di sini juga kita bisa ngelihat ambience-nya tuh, ada rumah Jawanya tuh enak banget sih. Bener-bener sih. Suasananya tuh enak dan ini adalah ruangan dalamnya kalau mau yang AC. Nah, ini nih tempatnya nih. Lebih kayak coffee shop kalau tempatnya. Nah, untuk makanannya nih, saya pesan bakmi daging Sei Sapi yang pedes banget. Jadi Sei Sapi geprek. Dan minumnya ini es kopi susu gula aren khas dari Kopi Sejuk. Kayak gimana ya rasanya? Wih, penasaran kan? Let's check this out. Halo Askul, apa kabar? Hari ini saya lagi bersama dengan Om Pong. Pong? Pong? Wih, lagi asik banget nih makannya. Saya lagi ada di Bakmi Sejuk bersama dengan Om Pong. Sampai lu! Gue Senda Askuliner. Kita mau ngomongin nih. Mau ngomongin bakmi sejuk. Orang makan aja adik. Yaudah deh, bodo amat deh. Yang penting Om Pong makan. Oke, kita mau ngomongin dulu nih. Bakminya kayak gimana? Enak. Rasanya kualitas. Astagfirullahaladzim. Nambah lagi. Enak geng. Ini lihat kualitas mie-nya. Wih, bagus banget. Kita cobain. Jadi di sini ada, saya pesannya itu mie sejuk dengan Sei Sapi. Sambalnya sambal geprek. Beda nih. Rasanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, ayo makan. Daging sapinya enak, gengs. Daging sapinya enak ya. Terus ininya, dia nih mie-nya tuh bagus banget. Agak beda dengan mie-mie yang pernah saya coba. Kekenyalannya pas banget. Wah, ini kayak mie di hotel. Jadi kayak kualitasnya bagus banget ya. Jadi ada sayurnya juga. Ini sayurnya sawi. Ini kaldu ayam nih. Jos. Kaldu ayam. Pakai wae kuah kaldu ayam. Kita cobain ininya ya. Pedasnya. Sayinya nih. Wow, sayinya enak banget. Smoky banget. Bener-bener dia tuh ada bau-bau smoky gitu, enak banget. Sambalnya gila pedes banget. Oh, gue gak kuat ya, sambalnya pedes banget. Kita cobain kuahnya. Kuahnya enak, kuahnya tuh kaldu banget. Parah. Enak. Oke, kalau di Askuliner harus kasih 1 sampai 5. Om Pong, mau kasih berapa untuk mie-nya? 4. Kalau saya 4,5 nih. Enak untuk mie-nya. Oke, kita cobain ini nih. Ya, karena tagline-nya bakmi dan kopi, kita mau nyobain
si ininya nih, si kopi gula aren. Kopi gula aren, es kopi susu gula aren. Oke, Indonesia, ayo ngopi. Wow, gila nih, surprise ini enak banget. Susunya pas, krimnya pas, terus dia banyak, lebih banyak pakai arabica nih di kopinya, karena kerasa banget, nggak kenceng, nggak pakai, hampir tidak pakai robusta. Saya curiga ini pure arabica, jadi rasanya enak banget. Oke. Untuk kita dulu, saya lagi kepedesan. Untuk kopinya 1 sampai 5 ini saya kasih jeng 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 4,6. Enak banget. Udah, saya mau ngabisin dulu nih bakmi yang enak banget ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa kalau misalnya mau mampir, datangnya ke sini nih, ke cabang yang Cinere. Jadi ada dua, ada cabang Cinere, ada cabang Tulodong. Yang Cinere itu pernah direkomendasiin sama Fuji Sicilia. Kalau yang Tulodong, yang Tulodong pernah direkomendasiin sama Fuji Sicilia. Sedangkan yang Cinere pernah direkomendasiin sama Masak Makan Jalan. Nah, itu dua-duanya adalah teman kita di grup Kuliner Nusantara. Bukan begitu, Ompong? No shame! Waduh, kami ya kaget. Udah gitu aja deh. Klik like, subscribe, tekan tombol lonceng, terus jangan lupa subscribe As Kuliner dan Ompong. Nanti Ompong ada di sini nih. Grand Brutals, ya. Makasih ya. Bye bye.